Situs kalian lagi ya guys. Jadi di sini kita udah bangun wilayah kita yang ada di sini.
Jago semua berarti pakai ini aja. Wait, bisa loh, parah. Bisa. Bisa keluar batas loh, parah. Bener-bener ya. Bisa keluar batas. Oke, jadi di sini udah dibangun. Listrik. Air listriknya enaknya dari mana ya? Sini mungkin. Kosong ya. Cuman diambil dari sini aja deh. Nah. Listrik kita pakai aja di sini. Weh, parah pak di sepanjang pantai. Weh, parah. Parah coy. Wih, nah ini baru. Ini kan dilakukan satu kali ya. Oke. Di sini mungkin. Sama di sebelah sini. Nah, akhirnya seneng. Nice. Ini kayaknya di upgrade aja di jalannya jadi searah ini. Kasihin warganya lewat jalan sini. Ya di sini juga deh atau gak usah ya. Kalau menurut kalian gimana guys, lebih enak ini diganti sama yang jalan biasa atau jalan industri gini aja? Komen di bawah coba. Kalau dilihat sih lebih enaknya kan pakai yang ini kali ya, kalau menurut aku. Astagfirullah. Kenapa ngecat coy? Dua. Nah. So, kapan ada itu di situ? Jadi ternyata ada juga tuh. Destroy yuk. Nah. Muka ada double dong. Destroy. Coba cari yang double. Udah gak ada. Nice. Keren banget guys. Parah. Waduh. Keren banget lewat sini. Saatnya aku bikin busnya. Bus dong. Oke, saatnya aku bikin rute busnya dari sini ke sini. Nanti persis di depan sini. Nah, di sini. Nah.
kemudian jangkau sampai ke sini. Oke, itu gak ya? Nah, terus kemudian sampai ke sini, kemudian ke sini. Nah, di lewat atas. Dua jalur ya? Oke, ngerti. Terus kemudian berhenti lagi di sini. Lalu kemudian lagi di sini. Depan Universitas Persis. Lalu kemudian masuk lewat jalan tol. Lalu kemudian berakhir di sini. Nice. Rute busnya itu kan dari biru tuh. Nah, ini gimana ya guys kalau diganti? Ini kebanyakan 40 ya. Saya bikinnya macet sih ini. Makanya. Oke. Okay. 12. Terus modelnya diganti jadi bus biasa. Nah. Ini dong baru. Nah. Ini dong. Jadi Pak macet Pak. Wih keren. Keren abis ya Pak. Pak terus. Terus aja gitu coy. Nah ini dia nih bangunan yang paling aku suka. Tapi kok di sini ya? Nah di sini udah dibangun rutenya. Air coy, ternyata dia minta air. Oh ya, jangan lupa coy, kesehatan. Makin banyak orang yang sakit karena ini. Bus. Ya kalau first person ada bedanya sih antara biofuel bus sama bus yang biasa sih. Kalau biofuel bus itu first personnya ya betul lah betul aja. Ini kayak gini. Eh itu biofuel. Mana ya bukan? Bus biasa sama yang biofuel. Ini warna merah warnanya diganti putih ya lebih kelihatan. Oh di sini toh ngapain tuh. Nah lihat di first person ya ini guys. Oke jadi kayak gitu guys. Wih 9.000 loh parah udah mau 10.000 tuh bentar lagi. Ini listrik sudah kuduga guys. Nah. Udah ada belum ya yang sampai di jalan tol? Soalnya kita bakalan bikin video guys buat first personnya jalan tol. Lewat jalan tol. Ada udah nyampe belum? Belum coy. Nah, biofuel bus masih. Yang satu kota, satu wilayah di sini.
Oh ya, air, air, air. Coy, coy, coy. Itu kok bisa sih? Sampai kayak gitu posisinya. Wih, udah 10.000. Wih, parah. Wih, nice. Nah. What approaching? Oh, approaching normal. Oke, di sini area 1. Usernya ada masak gitu. Oh, pantes sekolahnya nyatu dong. Waduh, parah-parah. Nah, di sini udah nih, guys. Mana terlalu rame? Maaf, maaf, maaf. Di sini busnya udah ada belum ya? Gak cukup, pindah.
Oke guys, dadah guys, jangan lupa subscribe dan like videonya guys, dadah.